Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya upload hanya di ujung dari pekerjaan saya, yaitu proses finishingnya. Mohon maaf untuk video proses pembuatannya kena hapus. Jadi saya tidak bisa sharing mengenai proses pembuatannya. Saya menggunakan cat semprot. Menurut yang saya alami lebih efektif dari segi waktu dibandingkan kalau menggunakan kuas. Yang pertama, penguasan lebih lama, paling tidak juga membutuhkan pengecatan 2 kali. Terus yang berikutnya, proses pengeringannya lebih lama dibandingkan dengan menggunakan cat semprot. Semuanya kembali ke teman-teman sesama pengrajin atau yang hobi DIY, apakah cocoknya menggunakan cat semprot atau menggunakan cat kuas.